Halo bunda-bunda cantik. Kali ini aku mau bikin sate ayam Madura yang maknyus banget seperti abang-abang sate keliling. Pengen tahu gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Ini untuk bahan-bahannya bunda, bisa dicatat, di capture atau cek di deskripsi box. Nah, yang pertama kita akan potong-potong daging ayamnya. Ini saya pakai bagian dada, jadi yang benar-benar daging bunda. Ini kita potong kotak kecil-kecil atau sesuai selera aja bunda mau dipotong seberapa besar. Cuma jangan terlalu besar ya, nanti akan lama untuk membakarnya. Nih dipotong kecil-kecil seperti ini. Lakukan sampai seluruh daging habis dipotongi. Oke, ini sudah selesai untuk potongannya bunda. Nah, untuk selanjutnya kita akan tusuk daging ayam ke dalam tusukan sate. Seperti ini cara tusuknya. Mau seberapa banyak, ini juga sesuai selera aja. Oke, kita sisihkan. Kita tusuk lagi bunda. Nah, ini ada yang saya selingi dengan bagian kulitnya ya bunda, supaya lebih gurih rasanya. Lakukan sampai seluruh daging ini habis kita tusuk di tusukan sate. Nah, ini sudah semuanya bunda, sudah selesai di tusukan sate. Selanjutnya kita beri perasan jeruk nipis di bagian atasnya seperti ini. Ini supaya nggak amis ya. Nah, ini sekarang kita bolak-balik ya bunda supaya air jeruk nipis yang sudah kita letakkan di sini bisa tercampur rata dengan daging biar gak amis. Nah, sekarang siap untuk kita bakar bunda. Kita nyalakan dulu untuk arangnya. Nah, ini akan kita bakar ya bunda. Nah, untuk membakarnya ini juga saya pakai bumbu kacang. Untuk resep bumbu kacangnya bunda bisa klik di atas, jadi ada link di atas bisa diklik bunda, itu resep bumbu kacangnya. Nah, sekarang kita akan mulai tata daging ayam yang sudah kita tusuk. Nah, kita tunggu bagian bawahnya berubah warna. Kita balik. Kan udah berubah warna ya bunda. Kita balik semuanya. Nah, sekarang kita akan olesi dengan kecap. Jadi ini hanya kecap manis aja, kita olesi rata. Nah, ini sudah rata bunda. Kita akan bakar lagi. Kita tata di atas arang. Kita tunggu lagi hingga bagian bawahnya agak kering. Kita balik bunda. Nah, ini udah agak berubah warna ya, tapi belum matang loh bunda ini. Nah, ini sekarang kita olesi dengan bumbu kacang. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan untuk resep bumbu kacangnya bunda bisa klik di link yang ada di atas, yang ada di pojok kanan ya. Kita olesi merata, lalu kita bakar lagi di atas arang. Nah, ini kita tunggu di bagian bawah kering. Ini kita balik. Kita tunggu juga di bagian yang satunya kering juga bunda. Jadi kita bakar sampai benar-benar matang. Tuh udah ada kering-keringnya ya bunda. Kita tunggu sebentar lagi nih. Nah, udah cukup nih bunda, kita angkat ya karena sudah kering semuanya. Nah, siap kita sajikan nih bunda.
Nah, ini kita siram dengan bumbu kacang. Bumbu kacangnya sama dengan bumbu kacang yang untuk olesan tadi. Kita tuang merata seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan bawang merah yang sudah kita potong. Lalu kita tambahkan dengan cabai rawit merah juga. Nah, sudah selesai Bunda. Ini tinggal kita sajikan dengan lontong ya. Gampang banget kan Bunda bikinnya. Bahannya sederhana dan cara membuatnya juga gampang banget. Jadi siapapun bisa bikin sate ayam Madura ini. Buat Bunda yang nyobain resep dari kami, jangan lupa hasil masakannya difoto lalu upload ke IG dan tag IG catatan dapur Ibunda. Jangan lupa like kalau Bunda suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe buat Bunda yang belum subscribe. Selamat mencoba!